Bentar Leka, nih loban renangnya baru banget dibeli tadi. Hai guys, Leka lagi rebahan. Wow, mereka berenang. Jangan lupa subscribe. Kalau nggak subscribe, awas. Gua bercandain. Halo guys, welcome to vlog. Hari ini jumpa lagi, aku pengen berenang dengan Tante Adele. Oke teman-teman, kita lagi ada di Hotel Grand Zuri. Di sini tempatnya asik banget. Ini kita tuh udah ada di lantai atasnya, lantai 3. Kalau mau berenang di sini tuh murah banget. Leka beli yang 50.000 udah dapet makan nasi goreng atau mie goreng sama minumnya. Tuh. Aduh. Tinggi-tinggi bukan berat. Tinggi cuma 100. Tinggi kamu 100. Nah, terus habis itu ada yang paketan 35.000. Ini kotak-kotak buat naro alat-alat renang ya. Yang 35.000 itu dapat minum aja. Es jeruk atau es teh gitu. Wah, ini kolam renangnya nih, guys. Kayak panas banget. Tadi tuh rencananya mau berangkat jam 9 atau jam 8. Cuma hujan deras. Tadi tuh hujan deras nih. Ya Allah, langitnya Masya Allah bagus sekali. Tuh. Ini kita di lantai 3 loh. Mantap. Ini sumpah bagus banget tempatnya. Hai Leika. Asik. Yaudah sana buka baju dulu. Oke, nanti kita akan melihat Leika mengapung di sini, teman-teman. Leika, Leika happy banget enggak? Happy dong. Kan jalan lari-lari. Sumpah ini panas banget, enggak nyangka kalau di sini tuh panas terik. Apa? Ganti baju ya, yuk. Leika tuh udah pakai baju renang, teman-teman. Jadi dia tinggal jadi dia tinggal lepas celana sama baju doang. Bentar Leika. Nih loh ban renangnya baru banget dibeli tadi. Dia tuh belum pernah pakai ban renang kayak gini. Coba maju. Coba ayo sini ke sini. Coba ayo. Ayo. Kakinya turunin. Dia takut. Guys, Leika lagi makan nih. Tuh. Ini namanya Tante Adele. Tante Adele lagi hamil tuh. Tuh udah besar sekali. Ini ada Tante Ayu. Halo Tante Ayu. Oh, hai. Masuk vlognya Leika ya. Iya, nanti jangan lupa di-subscribe ya. Leika ya. Tuh, nonton terus YouTube channel Leika ya. Leika lagi makan apa sih? Makan apa? Onigiri. Onigiri. Onigirinya rasa apa ya? Rasa tuna. Oh, rasa tuna. Leika suka. Pertama kali dia makan onigiri tuh kemarin pas ayahnya beli. Ini nanti kalau misalkan Tante Adele masuk YouTube channel Leika, terus adiknya lahir pasti ngelihat nih, anaknya lahir ngelihat. Wah, ini mama aku tuh perutnya. Tuh. Perutnya segini tuh. Iya. Diusap. Lahirnya bentar lagi loh, Leika. Leika mau punya adik bentar lagi ya? Iya. Punya adik enggak? Dia ngantuk, guys. Aduh, jangan tidur dong. Ntar enggak bisa berenang. Kita mau makan dulu. Enggak muat. Apa? Enggak muat. Enggak muat. Lagi lep gitu. Enggak muat. Leika lagi ngambil ban. Aduh, kita tuh lupa banget bawa sunblock tahu. Nih, bannya tuh baru banget dibeli tadi. Ban Little Pony tadi ada gambar domba, tapi Leika milih Little Pony. Jaga dulu. Pengen berenang. Nanti ya, tunggu mamnya datang ya. Kamu udah minum belum? Minum dulu ya. Teh pucuk. Dingin enggak? Dingin, nanti masukin kolam aja. Nanti pas kamu berenang di situ aku videoin dari sini ya. Ah segar, siapa tahu diendor sama teh pucuk ya kak ya. Teh pucuk itu segar banget guys, kalau siang-siang dingin-dingin minum teh pucuk. Teh pucuk tuh minuman kesukaannya Leika banget nih. No, ini emang ini sprinkle, ini tuh bukan sprinkle. Iya, tak maksudnya
tapi nggak boleh dipenyot-penyot. Di apa? Nggak boleh dipenyot-penyot. Nggak boleh dipenyot-penyot. Dadel mau kemana? Dadel mau kemana? Mau ke kolam tuh sama Leika tuh. Nih pegang. Yuk guys, kita lihat mereka mau ke kolam. Naik dulu. Dari atas, dimasukin dari atas. Gak bisa duduk, nah, jangan duduk. Nah ke depan badannya, condong ke depan. Gini, ini guys, Leika tuh pertama kalinya pakai ban renang bolong. Wow. Yuk kita lihat mereka berenang. Enakan kah? Enggak dilepas. Enakan kah? Wih, muter. Enggak dilepas. Ini tanganmu kanan kiri ke samping. Enak enggak? Guys, kita mau lihat Leika berenang di sebelah sini. Wow, mereka berenang. Hai guys. Tuh, aduh, aku takut Leika menggosong nih, guys. Mana Tante Adel tuh? Di sini bagus banget. Seru banget, sumpah demi Allah, seru banget. Nanti aku mau masuk nih, Bunda juga mau berenang. Enggak kempes. Tuh, dia tuh takut banget berenang. Yuk, kita kesana yuk. Leika, digoyangin dong kakinya dong. Asik. Guys, kita mau makan dulu. Oh, Leika masih di air. Kita pindah tempat nih, kita yang di pojok karena tempatnya lebih adem. Nih, ini aku pesennya mie goreng yang tidak pedas karena ada si bocil tuh yang lagi berenang. Terus ini juga ada menu nasi gorengnya. Tuh. Selamat makan semuanya. Sini deketan. Oh, ngegoesnya ke sono. Hai guys. Aku ini ngegoes. Kamu lagi berenang ya? Aku bisa muter loh. Coba coba. Waduh, moncongnya kena nih. Ih, mantap. Ih, ya Allah, Masya Allah. Si Leika. Selamat makan semuanya. Kita mau makan dulu ya. Udah lama dia nggak renang soalnya. Udah satu abad ya kamu nggak berenang ya. Kolam renang tuh musuhnya dia, Tante Ayu. Kenapa emang? Dia tuh pernah trauma air dari umur 3 bulan sampai 8 bulan aku baby spa. Karena ternyata dianya menolak sebenarnya, tapi kita dipaksa terus gitu loh. Dan dia setiap dicemplungin ke baby spa tuh nangis terus. Nah, ini hotelnya. Sekalian nginep juga di sini boleh. Cuman kita di sini berenang aja. Ini kolamnya sampai 150 cm apa ya, enggak nyampe 2 meter. Kayak gitu, nanti kita mau berenang, guys. Aku bisa. Disapa dong teman-temannya dong. Hai guys.
Leka pakai ban renang apa? Ban renang itu pun. Dia takut, Del. Iya, iya. Capek ini ada Bunda, jangan enggak usah goes. Kita nyamperin Leka. Enggak usah goes, aku di sini. Ini sumpah enak banget, ya Allah. Tuh. Wow. Lagi rebahan. Hai guys, Leka lagi rebahan. Nih di tempatnya Bunda nih tingginya cuma segini doang nih, selutut. Nih kalau aku ya. Nih guys, lihat ya. Wih, mantap. Ini kita tinggi loh guys, kita tuh di atas. Di ketinggian berapa ya? Pokoknya kita bisa melihat gunung Merapi tuh, Gunung Merapi mana? Oh iya tuh ada Gunung Merapi tuh. Tuh. Ada Gunung Merapi tuh. Aku dari sini bisa. Wih, bisa muter. Wih. Mantap. Bisa muter ya? Wih, bisa muter ya, Bu ya. Guys, coba ke kolam yang dalam yuk. Mau kolam dalam. Oh, kamu mau ke kolam dalam udah berani. Yuk, kita ke kolam dalam yuk. Katanya Leka udah berani kolam dalam. Hidung aku gatal. Hidung kamu gatal. Yuk, awas tar dulu. Yuk, kita ke sana nemenin Leka. Aduh, Bunda pengen kentut rasanya. Yaudah, kentut. Jangan. Adem banget di sini, enak pokoknya suasananya ya, Kak ya. Leka mau ngomong apa lagi ke teman-temannya nih? Mau kemana? Nih, ini tuh seberangnya tuh kolam cetek nih, guys. Leka mau lewat katanya. Bisa enggak? Oh, bisa dia nyebrang. Tinggal si Little Pony-nya namanya siapa? Namanya Ray. Ray. Oh, namanya Ray. Oke, guys. Ngomong dulu. Kita lomba yuk, Ray. Ngomong dulu ke teman-temannya. Oke, guys. Aku mau lomba dengan Ray. Satu, dua, tiga. Oke deh. Arya, kalian bisa di situ dulu ya. Iya, aku tungguin. Wih, Leka, stop situ kah? Bagus nih. Ih, bagus banget. Yang mau berenang, kita berenang sebelum puasa nih, teman-teman. Ray ini lo. Aku bisa muter. Coba muter. Nih, 1, 2, 3 dari sini. Asik. Sambil nyanyi. Jalan panjang menuju langit biru. Tiba-tiba ku lihat seorang anak. Ih, ada yang tidur, guys. Ada yang tidur nih. Mpok Leka tidur, Mpok Leka. Mpok Leka. Pok, jangan balas aku, ntar kena kamera. Mpok Leka. Mpok Leka terkena air. Pertama kali aku berenang tuh ya, nangis-nangis. Sekarang udah enggak. Oh, kamu emang pertama kali berenang di mana ya sampai nangis-nangis? Nangis-nangis itu di Sheraton, di KJ. Pokoknya di hotel, kalau di hotel aku minta sama itu Ispark. Iya, Ispark. Kalau aku minta ke hotel terus aku minta berenang pasti nangis. Iya, kenapa sih? Coba aku tanya, kamu nangisnya tuh kenapa sih? Enggak apa-apa, soalnya enggak ada ban. Oh, kalau sekarang ada ban enak. Enggak. Soalnya itu apa tuh? Soalnya aku tuh kayak
guys, aku udah selesai berenang nih. Tadi aku udah berani yang kolam apa tuh tinggi. Kolam udah. Besar ya, sama yeah. Kolam kecil ya. Pakai ban renang ya? Ngomong dong pakai ban renang. Soalnya pakai ban renang. Happy nggak kamu hari ini? Happy.